Oke guys, baru-baru ini saya ada buat video mengenai tarian singa anjuran daripada Hathaway, Fahin Hathaway. Jadi sebenarnya saya tidak rancang untuk buat video tersebut, di mana pada waktu itu saya ingin merancang untuk buat cover bagi pasar tamu IUM, yaitu pasar Kamis. Jadi kan terima kasih kepada semua para penonton, khususnya daripada warga Papar yang telah menonton video tersebut dan ini telah viral. Jadi ada video saya yang sebelum ini, kamu boleh cek di ruangan description. Di sana ada link video-video yang telah saya buat pada masa lalu. Jadi ceritanya begini, saya sebenarnya kurang berpuas hati disebabkan saya tidak dapat cover pasar tani, yaitu pasar IUM. Sebab hari kejadian tu ada acara. Saya ingin buat lagi sekali pada minggu ni. Jadi saya harap kamu semua terus menonton video ini. Namun sebelum kita teruskan video ini, saya harap kamu semua untuk subscribe dan tekan notifikasi button, berikan likes, dan juga kamu kalau boleh kamu share lah ini video. Sebab kalau kamu tekan notifikasi button, kamulah orang pertama yang akan menonton video-video saya ini. Di bawah ni juga ada Shopee Affiliates, di mana link Shopee Affiliates tersebut kamu boleh tekan dan juga kamu boleh layari semua barang-barang yang kamu ingin perolehi di dalam Shopee dengan harga-harga termurah. Ya, macam setiap bulan dia ada offer. Jadi jangan lepaskan peluang, tekanlah dan juga berbelanjalah di Shopee. Okey, boleh cek di ruangan description di bawah. Jadi guys, tanpa buang masa, mari saya ajak kamu semua untuk melihat pasar tamu IUM Papar yang berlaku setiap pada hari Kamis. Kita ikuti vlog ini guys. Tamu IUM ni sebenarnya dia merupakan dikenali sebagai tamu pasar tani, di mana pelbagai barangan dijual daripada pelbagai tempat, daripada Bengawan, daripada Kimanis, daripada Binoni, Pantai Manis, daripada Limbahau, ada juga daripada Ulu Kinarut, daripada Kinarut, Kawang, Pengalat dan seantero di dalam daerah Papar lah. Dan turut juga ada juga peniaga-peniaga daripada Kota Kinabalu, daripada Beaufort pun turun. Di mana pasar ni memang tempat setiap hari Kamis, dan diorang menjual pelbagai barang seperti barang-barang bandel, kraft tangan, ada juga yang berjual bibit bunga, pokok-pokok bunga, berjual juga bibit-bibit ini buah-buahan. Pelbagai jenis buah, antaranya adalah durian lah. Lepas tu diorang ada jual lagi pelbagai jenis sayuran, buah-buahan, dan juga makanan-makanan tradisional seperti penyaram. Di sini terkenal dengan penyaram, kuih cincin. Dia ada jual kuih-kuih tradisional dan juga belacan, belacan Papar. Ini merupakan aset di mana seluruh negeri Sabah ni memang akan cari belacan Papar. Boleh anda dapatkan di pasar tamu pasar tani yang berlaku pada hari Kamis.
daftar doang. Bukan dia berita wang. Oh. Sama penjualnya sekali wang kambing. Bener bang. Kalau sih,
Oke okay, guys, saya sudah selesai melawat tamu pasar tani, yaitu tamu pasar Yum tadi, dan jam menunjukkan pukul 30 menit lagi ke pukul 1 tengah hari. Jadi saya dah beli anulah, saya cuma beli kuih penyaram lah. Tadi saya limpas babu tadi tu kan, babu lela, penyaram bule lah. Ini ada saya makan tadi. Ini bentuk penyaram dia. Kalau kamu nampak ni ya, ini dia punya anulah, kuih penyaram dia. So dia jual panas-panas. Dia jual panas-panas, jadi kamu pastikan setiap hari Kamis, guys. Setiap hari Kamis di pasar tamu tani Papar, kamu carilah gerai, nama dia gerai penyaram Bulela. Dia jual panas-panas. Apa orang bilang, selain daripada itu dia jual juga macam-macam lah, macam-macam barang dia jual di situ lah, barang makanan. At the end of the day, pasar tamu tani itu kan, dia boleh nampak lah sangat meriah walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19, tapi keadaan sangat meriah dan juga masih terkawal lah, bila semua orang pakai mask ya, dan juga semua orang pakai sanitizer. Penjarakan ya, ada juga yang terpaksa rapat lah sebab keadaan begitu sesak, tapi masih juga orang kalau ikutkan 78% patuh SOP lah ya, dorang walaupun begitu sesak, ada juga yang cuba untuk buat penjarakan jugalah. Ini penting untuk makluman semualah, sebab ya kan, sepanjang PKP ini bisnis banyak yang tidak jalan. Jadi dengan adanya tamu ni, sekurang-kurang rakyat Marhen yang apa orang panggil, orang bidalan dulu-dulu cakap, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, bolehlah diorang meneruskan kehidupan lah dengan keadaan pandemik, dengan keadaan di mana kos sara hidup tinggi sekarang ini. Jadi dengan adanya medium seperti pasar tani ini dan juga tamu, macam Papar ni dia ada tamu mingguan setiap hari Sabtu dan Ahad. Disitulah peluang rakyat Marhen ini untuk mendapatkan pendapatan. Dan jangan lupa cek saya punya video mengenai kesan pandemik akibat daripada COVID-19. Kamu cek saya punya video kesan pandemik terhadap para penjual lah, para penjual gerai-gerai, ada di dalam deskripsi di bawah. Kamu boleh cek di situ ya. Oke, itu saja saya punya vlog untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa di update video yang akan datang. Peace out. Saya mau makan dulu.